Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntalib, Kepala Desa Gedung Sumur, Kecamatan Gerbung, Kabupaten Sidoarjo. Desa saya terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Gedung Sumur dan Dusun Singopatu. Adapun visi dan misi kami selaku Kepala Desa, misi kami ingin mesejahterakan masyarakat Desa Gedung Sumur agar lebih baik lagi secara ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat tersebut. Potensi-potensi yang ada di desa kami perlu kita gali lebih dalam lagi untuk kesejahteraan masyarakat Gedung Sumur. Potensi di antara lain adalah desa kami mempunyai kampung jajanan. Dengan kegiatan kampung jajanan itu, semoga bisa membawa kesejahteraan tersendiri bagi para pengrajin, terutama masyarakat Kecamatan Gerbung pada umumnya. Akan tetapi, itu semua bisa berjalan apabila ada dukungan-dukungan dari semua pihak. Potensi yang lain, desa kami mempunyai sumber alam, yaitu berupa pamsimas, insya Allah dikelola dengan baik. Ini juga bisa menunjang kesejahteraan masyarakat dengan program 100-0-100 dari pemerintah pusat. Yang kedua, juga ada potensi lagi mengenai pengelolaan sampah. Apabila pemerintah desa didukung oleh stakeholder yang ada, potensi sampah ini bisa dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bisa menambah income dari masyarakat itu sendiri. Harapan saya ke depan dengan adanya program Kotaku ini, bantuan BDI bisa terrealisasi, bisa mendukung ketahanan desa kami, bisa terkucurkan maksud kami. Artinya dengan dana itu bisa menopang kegiatan-kegiatan yang lain yang belum bisa tercover melalui APBDes. Karena kegiatan ini sangat baik sekali untuk ke depan lebih sejahtera masyarakat saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LKM Sumber Makmur, Desa Gedung Sumur, Kecamatan Gerbung, Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang lahir dari program PNPM. LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini. Adapun peran serta LKM dalam pembangunan desa, turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa. Harapan LKM untuk program Kotaku ke depan, program ini terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat Desa Gedung Sumur dan dari pemerintah pusat atau mengambil kebijakan memberikan dana BDI kepada desa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.